Aduh, misi Bu, Pak. Mau nanya, Pak. Jalan mau ke air terjun mana, Pak ya? Oh, sini ya? Oh, kiri. Kalau sini apa nih, Pak? Oh, ini musola bambu yang katanya angker itu, Pak ya? Angker apa? Enggak ya. Yang katanya ada padepokan tuh mana? Oh, ini ya, sini kan? Iya, itu. Aha. L, iya. Udah menyampe berarti Bu ya? Wih, makasih Pak, Bu. Aduh. Aku ingatnya jalan maksudnya ini. Ini ya? Di video itu. Satu jalan ini aja. Yang ini masuk. Udah ada tanda-tanda air nih, Win. Berarti udah mau deket air terjun ini. Ya kan? Jernih ya, airnya ya. Aduh. Ini kita mau bikin tutorial slow exposure, guys. Wah, ini kita nyari medannya aja begini, guys. Wah, hati-hati ya. Ini nggak rekomendasi nih kalau di jajal pakai mobil ini. Nggak bisa ini. Sudah semakin dekat, guys. Tanda-tandanya ini sudah ada becek-becek ya. Air-air sudah melimpah nih, kayaknya udah mendekati air terjun ya. Wah, ini kan sumber air kan? Sumber air sudah dekat kan? Iya. Wah, ini guys tempatnya ya. Jadi epic nih. Ini sebelah kita aja udah ada sumber air nih. Dengar nggak suaranya? Dengar lah ya. Waduh, Erwin udah di depan lagi. Ayo kita susul. Turbo. Vega sayur. Waduh. Ini naik motor ke sini hati-hati, guys. Spek motornya harus badai. Gak boleh sembarang motor. Karena medan yang mau dilewatin itu gak sembarangan nih. Ini kita jalan di pedalaman hutan belantara. Wah, itu jurang, guys, hati-hati. Wah, ini dia tempatnya ya. Viewnya kiri kanan cantik, hutan. Wah, ini tapi ada yang buang sampah sembarangan, gak jelas nih. Ini sepi ya. Ini nggak ada orang. Ini kita berdua aja nih di sini. Nggak tahu nih jalannya bener apa salah. Kita udah sampai, guys. Jadi, iya kan? Ah, tanda-tandanya ada banyak sampah tuh. Anak-anak alay, guys. Jadi tempatnya di bawah sana. Eh, jurang. Jatuh kalian. Mati. Jurang, tengok. Ah, kayak gini aku nengok nih. Ah, bener. Ini mau langsung turun atau? Iya, kita langsung turun lah. Kita langsung turun ya. Ya, ini tempatnya terjel. Terjel kali. Terjel ini, terjel lah. Iya kan? Hati-hati, Win. Oh, Erwin aja udah sampai kayak gitu tuh ambil kuda-kudanya. Ini mantan menwa lagi begini, coba lihat. Kita yang kaleng-kaleng coba gimana nih turunnya? Iya kan? Terjel ya. Wah, ini guys. Kita turun ya. Iya, bener. Makanya kalau kesini, guys, kalian rekomendasi pakai sendal gunung ya. Ini mereknya Swallow sih, bisa pakai yang Swallow. Itu sendal gunung paling oke menurutku. Yuk. Oke. Wah, ini guys. Suaranya. Sekitar ya. Kalian dengar suaranya? Apa itu, coba? Erwin kan dia terlatih. Waduh, tengok turunnya masih segini lagi, guys. Enggak. Ini kalian kalau mau kesini, mending pemanasan dulu. Wah, ini air terjunnya di belakang nih, nampak nggak? Nampak lah ya, nampak lah. Wih, apa ini? Apa?
kadal. Wih, itu bunglon yang itu tau, Gi? Iya, bunglon yang bisa warna ini. Kanan dan... atau kiri, Gi? Mana yang bagus menurutmu, Win? Aku kan dokumenter, Win. Kayaknya sini lah, oke nih. Nggak licin ini kayaknya. Tapi situnya bahaya ya? Iya. Situ. Jangan pula pegang pandan ini ya. Woi, bahaya ini. Kenapa, Win? Oh, duri ya, Win ya? Duri. Duri ya. Duri-duri asmara. Ini kita mau bikin tutorial long exposure. Dah, sampai dah. Perjuangannya sampai begini. Dah. Cuma karena masih hati-hati belum pernah kesini kan? Iya, benar. Belum dapat konter kanannya. Kalau Telaga Bidadari main lari-lari aja tuh. Oh, lari. Easy Win ya? Easy karena udah kering. Iya, iya, iya. Udah terasa juga tanah sebelah sini kayak mana. Ah, belum ada orang juga. Belum ada orang, mantap. Langsung kita mainkan. Kita cari spotnya ya kan. Nah, jadi ada berapa anak tangga ini, Win? Apa? Air terjun ya, 1, 2 ya. Berapa tingkat ya? Berapa tingkat lah. Persiapan ya kan. Kok terbuka? Ah. Apa? Kok lensanya ya, kayaknya. Pastikan dulu bersih ya lensanya. Iya dong. Nanti udah capek-capek ternyata. Lensanya nggak cantik. Erwin lagi nyari daun nih. Dah. Kita cari lokasinya. Di mana ini? Kira-kira yang bagus. Wah. Ini Erwin kalau nyari itu kayak gini kayak. Ya. Oh, itu apa, Win? ND. Hah? ND 64. Oh, ND 64. Itu kan orang gue tadi. Jadi tadi first trial ternyata kurang bagus, guys. Jadi kita ganti ND 64 nih. Kita lihat nanti hasil. Oh. Keluar segala jenis kaca-kaca Erwin ini, guys. Segala jenis kaca. Ya. Wow. Entah apa-apa ini keluar ini semua. Teknik macam apa itu coba? Itu CPL, Win, bukan? Mana? Yang di aku pegang. Ah. Enggak, ND. Oh, ND. Ini yang CPL. Oh, gila. Pantes nah, hasilnya bagus, cuy. Tangan nggak boleh getar, cuy. Oh, kau dapat. Tengok hasilnya. Hasilnya, lihat. Main-main. Bukan main. Ya. Ini hasil di kamera aja udah kayak gitu. Apalagi nanti di aslinya, ya kan? Detik pas lah. Pak detik ya. Wah, keren. Wih, kok putih, Win? Oh, enggak ya. Karena kan belum ku taruh ND-nya di depan. Oh, iya. Guys. Oh, apa itu coba? Air. Lagi ya. Jadi, guys, di sini sebenarnya kita kekurangan model ya. Ini modelnya tengok sampai paku ya. Jadi buat kalian yang mau apa nanti menawarkan diri jadi modelnya boleh lah. Ya, Win ya? Boleh kan? Uh-huh. Suka rela tapi ya. Ya, hitung-hitung sekalian sambil refreshing, Win ya. Kita modelannya daun loh, daun jadi model. Kayak mana? Suka kan dengar suara airnya kan? Makanya. Kalau Sabtu Minggu itu jangan sama guling aja, Win ya. Iya. Keluar aja. Ini paling butuh modal apa, Win ya? Bensin lah ya. Bensin. Bensin sama aqua gelas lah. Bensin sama aqua gelas lah. Abis itu asik. Win nggak bawa tas, Win? Kenapa tas? Oh nggak. Oh, nyari posisi. Kita ambil view di atas ya.
Kita biarin Erwin di bawah dulu nyari point of view. Wah. Ya kan? Wah, ini dari atas nih pemandangannya, guys. Asik. Asik ini pemandangannya. Wah, ini percikan-percikan airnya berasa nih. Wah. Seger. Mantap. Tapi licin ya, hati-hati. Nah. Ya kan? Win. Keren. Keren. Di atas. Iya. Yeah. Wah. Ada kolamnya, Win. Oke. Okay. Kira-kira begitu tadi pemandangan dari atas. Sekarang kita turun, tapi harus hati-hati ya guys, karena ini benar-benar curam. Kita harus hati-hati. Oke. Okay. Up, up, wah. Nih. Yup. Gimana? Oke. Okay. Ke atas kita? Enggak. Di atas ada kubangan rupanya. Hah? Ada kayak sungai gitu. Genangan gini. Iya, genangan kayak gini. Nggak bagus-bagus sekali sih, tapi kalau begini mau berenang oke lah. Berenang enggak lah ya. Tapi guys, ini udah jam kira-kira jam berapa nih, Win? Jam 9 lah ya. Tuh gini-gini kayak pakai jam aja. Ya, jam kan 9 kurang 15. Di kamera kan juga enggak nampak, Win. 9 kurang 15 ya. Udah mulai rame pengunjung sekitar jam 9, tadi ada tim sepeda goes juga, terus ada Nana, di atas juga ada, udah mulai rame ya. Kalau kalian mau kesini, landscape-an, kalau bisa nyampe sini jam 8 kali Win ya, atau jam setengah 8 lah ya, biar bisa dapet view-nya yang bagus gitu. Ayo Win, tunjukkan hasil latihan renangmu Win. Renangi tebing-tebing ini Win. Target fotonya ini ya kan. Wah, oh, keren nih. Ya keren lah. Ciptaan Tuhan kok. Ini guys, hasil fotonya. Coba lihatin. Gila. Ya, itu air selembut sutra, tengok. Selembut sutra. Ya kan? Nah, gimana itu coba? Itulah teknik long exposure. Ini kita mau ke spot air terjun yang di bawahnya ya. Ada dua tingkat. Tadi kita di atas. Sekarang kita mau ke bawah ini. Dan semua tempatnya terjal cuy. Hati-hati kalian. Oke. Okay. Erwin mau enak. Tripodnya bisa jadi tongkat itu. Lihat tuh. Nah. Tongkat tripod. Tripod tongkat. Enak dia. Kalau nggak bagus ya orang ini pada buang sampah di sembarangan, tengok bawah itu mantap nih nanti. Iya, yang mana ini leading line ini? Oh iya Win, ini view-nya ke atasnya keren Win. Keren. Iya. Coba jadi ini pake, view di atasnya guys ya, lihat ya. Pakai apa? Gua mantap nih. Nggak, gimana cara gimana coba mantapnya, coba ulangi lagi Win, gimana coba matanya Win gini. Oh mantap. Mata Erwin tuh udah kayak viewfinder tau. Bisa dia nengok itu mantap apa enggaknya coba. Kamera aja belum dipasang tengok. Emang lah. Konyol. Nah ini salah satu spot paling ajib ini Win ya. Ini di yang bawah Win ya. Air terjun yang bawah. Yang di atas agak susah. Nanti kita lihat hasil fotonya yang spot ini gimana guys. Ah ini dia. Ini tadi hasil yang dari spot yang di bawah ya guys ya. Coba kita lihat mana Dewin. Kasih lihat.
Nih. Wah. Ini yang air tadi di bawah ya. Oke, okay. Yeah. next win. Wah, anjay. Itu kapas tuh, cuy. Wah, keren. Wah, ini nih, ini yang tadi, ini spot yang tadi nih. Yang kita bilang ajib tadi. Ya. Kelihatannya sepele tapi waduh, itu tengok. Istilahnya tuh leading line, bukan Win ya? Iya, leading line. Leading line. Mantap, cuy. Nah, sekarang ini nemu kayak ginian lagi nih. Ya kan di mata kita ya kayak gini apa yang kita lihat nih coba. Apa? Ya apa ya kayak gini lah. Ya kan? Tapi dijepret sama Bang Win aneh dia. Oke. Ini selesai Win. Wah, nanti kita review lah ya di warung kelapa ya. Jadi kita habis ini mau nyari kelapa muda guys. Seperti biasa penutupan kelapa muda. Yoi. Biar abdol. Wah, balai ini tidur. Hah? Balai iya, balai-balai tidur nih. Goodbye air mancur. Terima kasih. Ini ya sampahnya lah tolong kalau enggak. Iya, benar. Ini pesan ya. Pesan dari kita nih sampah kalian. Pulang aja balai. Kayak gini nih ya, bawa balai. Susah kali ngantongin sampah ini. Oke, kalau gitu kita tutup lensa dulu lah ya. Kita jumpa lagi di warung kelapa muda. Ayo kita tutup dulu lensanya. Kita lepas dulu lensanya. Seperti biasa, kan? Aduh. Penutupan. Closingnya kita pakai air kelapa. Udah panjang lebar tadi ya. Dari hulu sampai ke lembah tadi. Udah banyak lah yang kita jelajahi. Sekarang kita mau closing dulu guys. Nyobain es kelapanya. Gak pake es. Gak pake es. Gak pake. Ya, dadah.